Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhiru ala dinil kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat, mulai dari nikmat iman sampai nikmat Islam, dari nikmat jasmani sampai dengan nikmat rohani. Salawat beriringi salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah, dari zaman nenek-nenek naik unta sampai zaman nenek-nenek naik mobil Toyota. Baik, di kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan sedikit mengenai sabar. Sabar berasal dari kata bahasa Arab yaitu sabaro, yang artinya menahan. Menahan di sini dapat diartikan secara luas seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu menjalankan ibadah puasa. Kita menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa haus, dan menahan dari hawa nafsu, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Menahan kesabaran memang sulit rasanya dan terkadang berat, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu fasta'inu bis-sabri was-shalah wa innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Ayy. Ada 4 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan fardu atau kewajiban. Kita sebagai umat Islam pastinya menjalankan suatu kewajiban, yaitu menegakkan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan. Kita harus sabar dalam menghadapi cobaan, seperti ketika kita ditimpa musibah, yaitu berupa banjir, tanah longsor, dan sakit. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi gangguan dari orang lain, seperti cemoohan atau bullying oleh teman kita sendiri, atau kita sabar dalam menghadapi fitnah-fitnah yang dilontarkan orang lain kepada kita. Dan yang terakhir, sabar dalam kefakiran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Man sabara zafiro. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.